3. Di sini saya nak menceritakan pengalaman lucu yang pernah saya alami ketika masih kecil, lebih tepatnya pas masih SD. Sebelum tu, saya nak beritahu lo siapa nama orang yang ada di dalam cerita saya. Jadi nama korbannya ialah Siti dan nama pelakunya Sutia. Jadi ceritanya tu, kan pas sore-sore hari, saya dengan kawan-kawan ni main ke lapangan dekat rumah. Pas saat itu, saya tu lagi main sepeda, sedangkan kawan-kawan saya tu lagi kumpul di tepi lapangan. Jadi saya tu berkeliling-keliling lapangan lah kan, karena saat itu tu saya tu baru pandai pakai sepeda. Karena dah bosan dah keliling-keliling lapangan tolem, jadi saya tu datanglah kawan saya. Nah, pas saya nak menuju ke tempat kawan saya tu, posisi saya dengan si Siti ni saling berhadapan. Dan tiba-tiba sepeda saya boleh dan akhirnya tertabraklah Siti. Boom! Jadi lepas tu saya pun langsung minta maaf sama Siti, takutnya nanti dia marah. Rupanya dia tak ada marah. Dan untung lagi saya dengan dia masih berkawan baik sampai saat ini. Okey, sekarang